Kubra TV Jalan-Jalan. Jalan-jalan di sekitaran dermaga Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Saksikan selengkapnya setelah yang satu ini, tetap di Kubra TV. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan padamkan tombol merah menjadi warna abu-abu. Enjoy this video. Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Nah, disitulah posko Kubra TV berada. Baiklah para pecinta channel Kubra TV Jalan-Jalan, pada hari ini kita menyuting daripada aktivitas keseharian di Steher. Ada motor tambang Padang Tikar yang milik dari Padang Tikar ke Kubu, ke Saujaya. Nanti ada motor daripada Saujaya singgah Kubu pergi ke Padang Tikar. Alhamdulillah. Agak sibuk bang. Sibuk. Alhamdulillah. Salamkan juga. Ya, tak apa. Kalau boleh tahu sini ni rumah makan apa nama ni? Berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya Bu Haji. Alhamdulillah. Ini catering ke apa ni? Oh. Kalau boleh tahu tu, kalau setiap hari tu buka tu dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Melayani lah orang motor tambang ni dah. Orang-orang yang di sekitaran Kubu ni dah. Masyarakat. Lanjut kerja ibu ya. Pagi yang cerah, pasar Kubu yang indah. Inilah pemandangan pasar di Desa Kubu. Aneka makanan dan sayur-sayuran tersedia di pasar. Kesibukan di pasar membuat keindahan suasana di sekitar pelabuhan Kubu. Motor-motor tambang, tekbot dan speedbot juga singgah di dermaga Kubu. Menurunkan dan mengangkut penumpang yang hendak bepergian. Dermaga Kubu, tempat persinggahan kapal-kapal barang dan penumpang. Kapal motor barang dan penumpang di berbagai jurusan. Padang Tikar, Batu Ampar, Teluk Batang, Paket, dan Teluk Melanau. Nah, inilah para pecinta channel Kubra TV Jalan-Jalan. Kami menemui daripada penjual-penjual kuih. Ini kue-kue orang kampung ni. Nama sekat. Sekat, kue sekat. Ni banyak macam-macam kue. Ini pisang salai. Bahasa kami sih kalau terkenal orang kampung ni ringpik dia bilang. Ringpik. Kurma Indonesia. Ya, iya. Dari Batu Ampar ni. Berapalah satu ni, Bu? RM10,000 ya. Yang mau singgah di Steher sekali lah beli MP ni. Ha,
Baiklah para pecinta channel Kubra TV, jalan-jalan, inilah keadaan kampung kami, Kampung Kubu. Barangkali sanak saudara yang rindu dengan Kubu. Ni ada Sungai Kubu ni. Tu ada rumah makan. Toko family. Barangkali ada yang masih kenal dengan saudara kita ni. Siapa nama abang ni, bang? Iwan. Oh, Iwan. Abang dari mana, bang? Oh, di sini ya. Kerja apalah? Ada kerja? Bantu-bantu orang ikat-ikat tali ya, ni? Oh, alhamdulillah. Biasa satu hari ikat-ikat tali ni berapa dapat beri orang? 2,000? Alhamdulillah. Satu kali ikat. Kalau 10 kali ikat, banyak dapat duit. Alhamdulillah ya, saudara. Sudah berkah, saudara. Dadah lho, saudara. Dadah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini pun kami duduk. Biasalah tempat budak-budak duduk di sini. Di rumah makan Tos Kubu. Ini di depan. Banyak saudara-saudara kita. Nunggu daripada keluarga yang datang. Tidak? Ada yang nak berangkat balik ke Tapang, balik Melanau, balik Kubu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siapa nama ibu ni, Bu? Nama saya Ita. Oh, Ita. Hari-hari tu bantu sini ke apa? Saya ni kerja sini. Oh, kerja sini. Nah, kerja ni. Masak ayam lah, Ida. Yang ayam, masak ayam. Macam-macam jenis lah macam kerja. Macam jenis Kubu ni lah. Lauk pun macam-macam kan, Ida? Ada orang minta buatkan sambal keladi, ya tak? Ya, buat. Buatkan. Sambal-sambal apalah biasa yang terkenal di Kubu yang suka orang tu? Terkenal Kubu ni, Pak Ceri Nenas. Ceri Nenas. Sambal tempe. Sambal tempe. Tempe basah, tempe kering yang terkenal. Yang terkenal, ya? Sambal belacan mesti dibuat orang tak? Sambal sini nak tahu sambal belacan. Sambal apa ya tu? Sambal tomat. Oh, sambal tomat, saudara. Sambal tomat. Sambal belacan tak pandai. Oh, tiap hari lah gini ni tak? Oh, sampai hari yang ayam ni. Sampai hari yang ayam. Ini lah sikit ayam ni, biasa sampai 1 kilo. Oh, habis tu? Alhamdulillah habis. Alhamdulillah pula. Dari mana-mana lah orang beli ya tu? Dari Ketapang. Dari Kudana, dari Lok Batam. Oh, gitu. Macam-macam ni, daripada anak. Enak kah? Singgah makan tu, Nek. Ada ayam goreng, ayam bakar, ya tak? Ya. Ayam apa ke tu, ayam sayur, ya tak? Macam-macam lah, ya tak? Macam-macam ayam. Kalau boleh tahu, ayam ni ngambil dari mana? Oh, sini, Nek. Ayam ni kadang ngambil mahlin. Oh, dari Kubu. Dari Kubu. Kadang ada Rasau. Oh, Rasau kalau dah tak ada dia dah stop ai dah. Kubu tak ada stop, ambil Rasau. Ikan ikan. Ikan tu kadang ada dari Kubu, kadang ada dari Pontianak. Ayah dah ibu ya? Iyalah. Alah kami ni ngacau ibu yang ayam. Ada. Ada, ada bu. Umum-umum ni dari mana ni? Saya ni dari channel Kubra TV. Jalan-jalan pada hari ni. Jalan-jalan di kampung kita lah, kampung Kubu lah kata. Oh, ya. Bang siapa, bang kali saudara-saudara kita yang ada. Ya. Jadi pun dia nak induk dengan kampung kita. Ya. Nak dengar stehe masa dulu. Oh, inilah ni. Ini lah kampung Kubu ni. Siapa kat tahu ada kat saudara saya pandang lah. Kita kenal, jumpa. Saya ni diam di sini lah hari-hari. Cari makan. Sama-sama lah, Pak ya. Mudah-mudahan jeki panjang, Pak ya. Kita jumpa ke, Pak. Inilah para penjual daripada sayur. Ojek. Di sini lah tempatnya. Cuma waktu sekarang ni air ni ada dalam naik sikit. Jadi para duduk indah pula duduk ke sana. Inilah tentang keadaan di seteher ya bahasa kita ya dah. Ni temulah saudara kita penjual daripada sandal, sepatu dari kulit. Siapa nama abang ni, bang? Syafi. Syafi, alhamdulillah. Dah lama saudara dia
jual-jual ini? Lebih 3 tahun lah. Alhamdulillah. Dulunya di mana jual lo? Dulu Pontianak. Jadi dengan pindahnya hijrah jual di sini nih bagaimana gak? Laris dah gitu. Alhamdulillah. Apa ge kalau nak lebar dah bang? Ya. Sebab biasa. Alhamdulillah lah ida. Ya, ada orang murah meriah ida. Betul. Ha, kita pun nak cari sepatu kulit ke orang tu ndak gak bisa ida. Bagi dekat sepatu kulit bagus sepatu ni kerpet ndak kaget ida. Itu bahasa orang Melayu ida. Dari mana bang? Ya. Dari mana? Dari kapal. Oh, kapal tekot bang. Ya. Bisa dicoba ya? Tidak. Gak pernah naik 35. Ya udahlah. Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya bang ya. Amin. Saya lihat lagi. Ya setempat di mana bang? Jadi sekarang di Tanjung apa tuh? Air Putih. Sintang Raya. Sintang Raya. Sintang Raya. Juga kami pada hari ini pergilah melihat daripada penjual-penjual sayuk mayuk lah bahasa orang kampung bilang. Ha, inilah je yang ada di steher ni. Dah lama kak jual sayur ni kak? Alhamdulillah. Meraih ke beli kak di tanah ni? Tanam bang. Alhamdulillah. Nak kata bapak. Adalah bu ya. Yeah.